menuju ke tempat pasien ini. Ya, tempat pasiennya agak angker ini. Masuk di. Oh, ada cewek di sini. Ada penampakan di sini, guys. Itu rumahnya sudah kelihatan. Rumahnya si pasien. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan Bang Tiang Terapis. Sekarang kita menuju ke tempat pasien ini. Ya, tempat pasiennya agak angker ini. Masuk di pedalaman ini. Lorong ini menakutkan ini, saudara-saudara. Ini sopirnya anak muda ini. Jarang ini kendaraan masuk di sini. Tidak takut ya. Oh, ada cewek di sini. Ada penampakan di sini, guys. Penampakan di sini. Di samping-samping ini gelap ini, guys. Waduh. Cewek satu, berani sekali itu cewek tadi. Oh, sebiasa itu, Pak, ya? Masya Allah. Ini pekuburan ini, pekuburan umum ini, sebelah kiri ini. Wah, sudah dekat rumahnya. Aduh. Oke, guys, kita sudah sampai. Rumahnya sudah kelihatan. Rumahnya si pasien ini. Ya, rumahnya ditutup, guys. Supaya jangan gajah jangan masuk ini. Sini kan dengan kampung saya ini. Oke. Assalamualaikum. Nih jalan dengan anak saya ini. Soalnya itu mobil saya tidak kelihatan nih. Assalamualaikum. Napoli. Anak pasti tahu. Kedua. Oh, itu.
Iya, so itu ada di pasar bun, dia kan takut takung sakit. Padahal sabtu berapa kali? Iya, walau betul bahasa. Unua masa merah merah rumah sakit pun makrona wait, itu kan itu wait. Tapi mau matalan tu lima betul bau. Kenapa sih itu asli? Yang tu ada pakai tempat di kaya. Kau boleh barika. Barika pasan teh nu. Dulu boleh. Ya malah nanti yang baru itu. Ya boh, ada lagi musuh baru. Ya malah perlu itu karena bila lihat hasil lo MRI itu di dalam itu ada pembengkakan yang terlalu mio. Terlalu mio itu mah mata-mata perlu perlu lah dia sapu, dia sapu, dia sapu ini apa ini? Ya boh, ramai dia perlu itu kan. Iya lah, sampai yang sampai mata PPI apa? Jika yang berbari kurang jaga bagi jodoh yang obat-obat ini tu, kiamat. Baru susur bili itu, susur lifeline sudah kalau para kasih dia pakai lifeline mu itu, tahu itu lo ya, anda coba itu pun. Wah, coba lah, dia dah hasilnya pun coba apa? Isu berapa masyarakat segerenti, soalnya kan anda minum itu tu. Dokter perawatan di kampung dia musuh. Saya kalau masuk rumah sakit, pemeriksaan dokter di pol kirim keluar paksa keluar. Maka satu minggu. Oh. Ibu kira apa lagi ibu? Kita lagi. Jual kanduk-kanduk begini kan?
mana? Ini. Boyang sadang kak kecil. Ada yang bagi kalau yang sarang yang kak kecil yang sarang bagi ini kalau mbak bayi nanti mau ini kamar. Yang kan? Tebal, yang tebal soalnya. Tebal, iyo. Ada berapa macam mulu itu DP. Yang tebal tapi bukan bagian DP kain. Yang kedua di mana? Dua ya. Kamu dulu asal. Kalau mas pun. Enak mana bos? Tidak yakin Mbak ini. Tidak yakin ada ya. Karena sakit kok. Harus sakit kok. Itu yang bikin takut pada ini. Agak enak kok ya. Boleh Bapak Laka? Bapak Laka dulu. Ada kesini enak Bapak Laka juga di mana-mana. Terserah Bapak Laka bagaimana. Di situ kek dia. Bapak Laka. Jadi Bapak pusingnya dia cuma makan Bapak Laka. Karena tergeser di lagu itu apa matang, mana benar terlalu mio itu. Itu saya. Pas saya mau dulu dia mau kajak. Bedanya kalau ditanyain mama bilang, mau sama itu mama perhatikan begitu. Oke guys, sudah selesai, kita kembali lagi. Kembali lagi ke ini. Ini kampung menakutkan guys. Ini guys, ada pongkir. Ada pongkir di tempat uji nyali ini guys. Iya guys. Aduh. Kan ini negara Indonesia ini. Sekarang di sini nih. Itu guys. Ini hanya sekitar 500 meter dari jalan ini. Harapan nih? Kurang tahu. Tidak jaga ukur ini. Nah, kali di sebelah ini ada pekuburan guys. Pekuburan. Alhamdulillah pasien tadi tidak sanya hanya menderita sakit asma tiba-tiba, ya sesak napas mendadak itu sudah 3 kali kecat, nah, itu malam ini sudah 3 kali. Ini ada kos-kosan lagi di sini. Ini anak saya lagi guys, ikut-ikutan ini dia, bayinya ini guys, ikutan. Oke guys, demikian dulu episode kali ini. Episode uji nyali pada malam ini. Uji nyali lagi. Terapi. Oh iya, terapi malam ini. Ini sudah dekat jarum guys. Oke. Okay?
kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.